ソマグ、正当、信頼、そして満足。Hai, kembali lagi di channel YouTube PT Indotara Persada. Perkenalkan, saya Andika Perdana Putra, Sales Engineering dari Divisi Industrial Refrigerant. Kali ini saya akan ngebahas unit yang mungil ini Isomag XCLF2A. Dia ini water chiller untuk biasanya dipakai untuk industri nutri. Nah, kalau misalkan para pemirsa pengen tahu lanjutnya seperti apa, tonton video ini sampai habis. Oke, kali ini kita akan ngebahas Isomag XCLF2A. Kalau dilihat-lihat, ini tingginya nggak sampai setengah meter lebih lah untuk tingginya. Ini unit cukup kecil sekali, karena ini tuh hanya memiliki kompresor dengan kekuatan 2 HP. Dan kalau dilihat, unitnya cukup mudah untuk dipergerakan, karena dia di bawahnya sudah dilengkapi 4 roda. Jadi dia ini kompatibel atau mudah dibawa kemana-mana dan bisa ditaruh di ruangan yang mana, di mana-mana. Ruangan sempit pun bisa, mungkin kalau untuk ukuran sekecil ini, tapi fungsinya itu yang penting. Nah, dia ini sudah menggunakan kompresor dari Copeland USA. Dia itu menggunakan kompresor USA ini dengan kekuatan 2 HP. Dan tidak lupa, unit ini pun sudah dilapisi dengan 3 lapisan cat dari Jotun, karena dia ini akan menghadapi air, karena mesin ini fungsinya itu merubah air menjadi dingin. Biasanya itu dipergunakan untuk di industri-industri seperti packaging ataupun yang membutuhkan output air dingin. Nah, unit ini sangat cocok di perusahaan pemirsa sekalian. Nah, unit ini juga sudah menggunakan untuk mikrokomputernya, smart mikrokomputer by Infineon, itu by Jerman. Udah pasti unit ini sangat mudah untuk dikontrol. Ditambah lagi dia itu sudah menggunakan refrigerant atau kita sebutnya Freon R407C. Dia by Chemers USA, jadi para pemirsa tidak perlu khawatir. Kalau untuk quality unit sendiri, itu sudah kita pastikan quality unit nomor 1 untuk para pemirsa sekalian. Oke, nah untuk unit ini pun dia hanya memiliki kapasitas listrik itu sangat kecil ya. Jadi karena unitnya kecil, untuk kapasitas listriknya juga kecil dia. Jadi kalau untuk fan-nya sendiri dia hanya ada satu. Dia memiliki 170 watt hanya untuk fan-nya aja. Cuma kalau misalkan dia di total untuk menghidupkan mesin ini, total install power-nya itu ada hanya di 2 kW atau 2000 watt saja. Nah, untuk unitnya juga dia satu pas. Jadi bisa pemirsa sekalian tidak perlu untuk upgrade menjadi 3 pas karena unit ini hanya menggunakan satu pas saja. Seperti itu. Nah, kalau para pemirsa penasaran, jadi di unit ini dia itu sudah dilengkapi oleh kisi-kisi. Nah, ini tuh untuk pembuangan panas saat proses merubah air dinginnya. Nah, tidak lupa juga untuk di dalam mesinnya ini dia udah tersedia water tank. Nah, water tank ini dia kapasitasnya lumayan cukup besar di 25 liter. Nah, 25 liter itu akan memproses air dingin supaya menjadi nanti outputnya itu dingin. Atau bisa juga para pemirsa punya outputnya ini pengen dibalikin lagi atau diolah lagi kembali oleh mesin ini, itu bisa kembali di recycle. Jadi diputar kembali menjadi output yang dingin lagi setelah outputnya itu dipakai untuk pendinginan mesin atau yang lain-lain seperti itu. Nah, tidak lupa juga untuk pump powernya ini, dia itu 0,3 atau setara 0,70 PSI untuk pump powernya, untuk pressure-nya ya. Jadi cukup kencang untuk mendorong air. Cuma sayangnya kita tidak menyediakan untuk pendorong dari luar. Kita hanya menyediakan pump pressure yang ada di dalam ini untuk mendorong air yang sudah jadi keluar seperti itu. Nah, untuk model Isomag XCLF2A ini dia memiliki pump flow rate-nya 100 liter per menit. Berarti dalam 1 jam itu total ada 6000 liter untuk pump flow rate-nya ya. Nah, ditambah lagi untuk dimensinya nih, dari tadi kita ngomongin daleman dan lain-lain, belum tahu untuk dimensi sendiri. Untuk dimensi mesin sendiri dia cukup kecil. Dia itu untuk panjang dia itu ada di 800 mm. Untuk lebarnya itu di 525 mm dan untuk tingginya itu ada di 1025 mm. Makanya
unit ini sangat mungil ya, tapi untuk efektivitas dia dalam bekerja atau saat memprosesnya itu cukup membuat saya kaget juga waktu saya mencoba unit ini. Karena untuk kecepatannya sendiri saat dia memproses air itu cukup baik. Jadi untuk suhu yang bisa dihasilkan ini, dia itu minimal ada di 3 derajat Celcius, cukup dingin. Nah, kalau misalkan mau menjadi air panas itu juga bisa sampai di 50 derajat. Jadi tergantung kebutuhan, yang apa yang dibutuhkan, air dingin atau air panas juga bisa. Dan bisa juga biasanya digunakan untuk jacuzzi-jacuzzi air pemandian air panas itu juga sering dipakai. Nah, kalau kita lihat di unit yang mungil ini, dia itu yang kelihatan dari luar ya. Pertama dia memiliki fan, terus kita punya high pressure-nya, terus low pressure-nya, sama pump pressure-nya ada di bawah. Dan tidak lupa juga di sini ada LCD yang menandakan nanti itu untuk suhu, time temperaturnya juga. Nah, seperti itu. Dan kita lihat juga di samping kiri dia itu. Nah, kalau kita lihat di samping kirinya ini, wah, saya cukup mudah ya untuk menggerakkannya ya. Nah, di samping kirinya ini dia itu terdapat kisi-kisi. Kisi-kisi ini untuk pembuangan panas dari saat proses mesinnya ya. Jadi dia itu ada dua di kiri dan kanan. Nah, jadi untuk sirkulasi udaranya pun cukup bagus. Jadi kita menghindari untuk adanya overheat pada mesin. Itu terutama biasanya sih kadang yang tertutup itu akan cepat overheat dan akhirnya itu merusak kompresor dan membuat para pemirsa sekalian itu maintenance lebih cepat seperti itu. Nah, kita putar lagi. Oke, nah ini udah saya putar. Dia ini di belakang ini ada beberapa untuk piping. Yang pertama contoh ini yang di tengah ini dia itu water inlet. Nah, water inlet ini berguna untuk memasukkan dari sumber air, air yang akan diproses pada mesin ini. Nah, ada juga di sini cold water outlet. Nah, cold water outlet ini dia fungsinya hasil dari mesin ini yang sudah dikeluarkan atau yang sudah diproses dalam mesin ini akan dikeluarkan melalui cold water outlet. Oke, kalau misalkan para pemirsa sekalian ingin membalikan si air yang sudah diproses di luar dibalikan kembali ke mesin ini, tinggal dimasukkan ke cold water return. Nah, ini dia fungsinya untuk nge-recycle atau memutarbalikan dari hasil output. Bila hasil outputnya sudah dipakai untuk pendinginan produk atau sudah dipakai untuk pendinginan mesin, itu outputnya bisa dimasukkan kembali sehingga mesin ini dapat memproses kembali si air outputnya itu. Nah, ini fungsi dari ketiga yang ada di atas. Nah, kenapa? Kalau misalkan kita lihat di sini ada untuk water outletnya. Nah, ini water outlet untuk pembuangan air kotor. Jadi di dalam ini dia itu saat proses suka ada air yang keluar atau air yang tumpah atau dari tabung freon yang dingin akan meneteskan sisa-sisa air atau tabung freon yang menjadi basah. Nah, ini untuk pembuangan water outletnya. Jadi para pemirsa sekalian tidak perlu membuka kiri kanan untuk membuang air kotor atau air limbah dari si Isomax XCLF2A ini. Seperti itu. Oke, tadi kita udah ngebahas semuanya untuk dari sisi luarnya. Sekarang kita bahas si micro smart computer ini, atau kita sebut biasanya PLC-nya. Di sini itu ada beberapa tombol untuk mengaktifkan pump, kompresor, ini up and down, biasanya up and down yang digunakan untuk settingannya. Terus function-nya, function sama okay. Nah, sekarang kita buka untuk unitnya. Nah, di dalam pembelian Isomax XCLF2A itu juga sudah dilengkapi dengan manual book. Terus ada kartu garansinya. Terus ditambah sama kunci untuk mengkunci si PLC-nya ini. Jadi para pemirsa nggak perlu khawatir kalau misalkan untuk masalah garansi atau kesulitan dalam pemasangan, ini cukup mudah. Nah, kita lihat juga untuk di dalamnya ini. Nah, untuk kabel-kabelnya ini terlihat sangat rapih karena kita sudah menggunakan dari Siemens. Siemens ini sudah terbukti untuk kualitinya. Jadi pemirsa sekalian tidak perlu khawatir. Di sini ada untuk on-off-nya, on-off menyalakan unitnya, saklar utama atau biasanya kita sebut saklar on-off utamanya. Bila para pemirsa tinggal, para pemirsa mudah sekali untuk menyalakan unit ini, tinggal di up aja. Habis itu nanti untuk di PLC-nya akan menyala dan itu tinggal di setting lewat PLC-nya. Seperti itu. Kalau dilihat dari penampilan ini sangat rapi dan di sini juga ada beberapa untuk manual, kabel, untuk sirkulasi si
perkabelannya ini ada di dalam. Jadi seperti itu kalau bisa. Oke, kita tutup lagi. Oke, dari tadi kita udah ngebahas semuanya, fungsinya buat apa, terus bahannya apa, dan dalemannya seperti apa. Nah, sekarang kita bahas untuk gimana sih biasanya sih unit ini dipakai gitu. Rata-rata sih unit water chiller ini dipakai, dipergunakan di perusahaan-perusahaan ya. Misalnya biasanya di farmasi, terus di produk-produk makanan, minuman. Biasanya untuk water chiller ini dipergunakan untuk produk-produk tersebut. Dan terakhir, saya menggunakan produk ini untuk pendinginan plastik. Jadi saat plastik panas, dia langsung dicelupkan ke dalam bak air dingin. Nah, si air dinginnya ini diproses dari unit ini. Seperti itu. Jadi banyak manufacturing yang menggunakan water chiller ini, karena water chiller ini sangat berguna sekali untuk sesuatu yang misalkan kita biasanya mendinginkan sesuatu itu bisa sampai 1-2 jam. Dengan menggunakan unit ini, kita bisa menghemat waktu lebih efisien lagi. Atau biasanya kita menggunakan air standar Indonesia itu sekitar 26-28 derajat Celcius. Tapi dengan menggunakan water chiller ini, kita bisa menurunkan suhu air itu menjadi 5 derajat atau 3 derajat sekaligus. Itu dalam waktu lebih cepat, jadi lebih efisien dalam melakukan suatu pekerjaan atau manufacturing ke depannya. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Kalau misalkan para pemirsa pengen datang ke PT Indotara atau melihat langsung unit ini, bisa langsung datang ke pergudangan Millennium Cikupa Tangerang. Ini di sini kita lengkap sekali. Para pemirsa sekalian pengen cari apapun pasti ada di sini. Dan jangan lupa juga, mesin ini sudah bergaransi 1 tahun full untuk kompresor dan elektrikalnya. Dan para pemirsa sekalian nggak perlu khawatir untuk spare part. Misalkan suatu saat nanti mesin ini atau unit ini ada trouble, para pemirsa nggak perlu khawatir atau bingung mencari kemana. Itu bisa langsung aja datang ke Indotara, karena untuk semua spare part kita itu ready stock. Dan para pemirsa sekalian juga nggak perlu khawatir kalau misalkan membutuhkan teknisi, itu bisa langsung calling after sales kita atau temui saya atau calling saya. Temui saya di PT Indotara Persada, itu bisa langsung saya bantu untuk follow up cepat mungkin, karena kita bekerja selalu standby 24 jam. Para pemirsa nggak perlu khawatir, teknisi kita pun ada di seluruh Indonesia. Jadi nggak perlu khawatir kalau untuk masalah sesuatu yang biasanya dipikirkan itu seperti maintenance dan lain-lain. Nah, itu udah tercover semua oleh kita. Jadi itu keuntungan salah satu nanti para pemirsa sekalian membeli unit di PT Indotara Persada. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa nih buat like, komen, sama subscribe channel PT YouTube Indotara. Sama jangan lupa juga nih, kalau misalkan para pemirsa pengen tahu unit yang ada di Indotara apa aja, tinggal komen aja di bawah. Nanti saya bahas apa, misalkan contoh yang ada di belakang saya ini, ada berapa UPS, itu nanti bisa dibahas juga, tinggal komen aja di bawah, mau dibahas yang mana aja, tinggal komen di YouTube. Dan jangan lupa juga, kalau misalkan para pemirsa pengen datang ke Indotara, itu free semuanya. Kita ada kafe di lantai 4, itu semuanya free, para pemirsa bisa ngobrol, chit-chat, dan lain-lain. Dan semuanya itu saya pastikan gratis. Nah, jadi para pemirsa nggak perlu khawatir datang ke sini main, mau nge-vlog juga dan lain-lain juga bebas, itu semuanya gratis, tinggal datang aja ke PT Indotara di pergudangan Millennium Cikupa Tangerang. Oke, sekian dari saya, Sales Divisi Industrial, Andika Perdana Putra. Oh iya, satu lagi jangan lupa, kalau misalkan mau beli unit ini, hubungi di 0811-9601-1508, itu nomor saya, bisa langsung kontak aja. Jadi, sekian dari saya, terima kasih.